Cemberut aja kayak koran kedudukan. Dilipet aja muka. Abisnya? Apa-apa? Mama, sini dong, Ma. Enggak mau. Ma. Enggak. Ih, Papa jambak nih. Ini yang geseran, Ma. Lagian Papa tuh jadi suami gak pengertian deh. Apa sih yang Papa kurang berikan ke Mama? Mama kan butuh perhatian, butuh dimanja. Mama jadi butuh perhatian. Iya. Perhatian-perhatian kepada pemilik mobil. Dua. Diharap memindahkan kendaraannya karena kendaraannya menghalangi. Papa. Apa, Ma? Itu perhatian. Apa-apa. Bukan perhatian itu. Papa gak ngerti ya, Mama itu. Bedak sudah habis, minyak wangi habis, lipstik pun juga habis. Net bara beres, Siti Badriah. Benar, bedak sudah habis, minyak wangi habis, lipstik pun juga habis. Apa lagi? Ya. Ini di kamar saya, rumah saya. Kenapa ada orang lain di kasur? Saya pikir ada dangdut, Pak. Ini rumah enggak ada dangdut. Dangdut tahu. Pergi, pergi. Lagian ini siapa sih tahu-tahu muncul? Cicak bukan. Lagi dagang, Pak. Dagang apaan? Hah? Dagang apa? Kamu nongol-nongol bawa ginian. Emangnya rumah saya terminal? Gak ada dangdut. Apa urusan kamu nongol-nongol tahu-tahu ada di kasur saya? Hah? Ini kasur apa terminal tiba-tiba ini? Biasa kalau ada dangdut saya datang, Pak. Pergi, 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 pergi. Udah lama. Ingat kata orang-orang tua kita dulu. Apa? Jangan pernah ngomongin masalah uang di tempat tidur, jadi berantem. Ah, emang Papa pelit aja. Papa gak mau ngasih Mama apa-apa. Apapun Papa berikan untuk Mama. Alah, dulu kau janji padaku untuk kasih makan. Tetapi sekalipun tidak, susu yang inilah, susu yang itulah. Susi, susah. Saskia Gote. Dulu kau janji bawa beli yang susu. Sehari makan sekali pun tak tentu. Kau bilang inilah. Ini apa lagi sih? Kamu yang tadi dagang gorengan? Itu adik saya, Pak. Oh, ini bukan, ini siapa? Kamu siapa? Saya kakaknya. Kamu dagang apa? Saya dagang peta. Wah, ini mah gak beres. Urusannya apa dagang peta di kasur, gue tanya. Udah, heh. Kamu mah nyari gara-gara. Keluar, kamu pergi. Keluar. Keluar. Ayo. Kamu kenapa, Ma? Mama kenapa? Mama nyari jalan keluar. Hah? Papa, Mama terjebak. Laler lagi.
Gara-gara kamu masuk, lalar keluar dari mulut kamu. Barangan. Pergi sana. Bawa dagangan kamu nih. Bawa dagangan kamu. Awas ya. Kenapa? Jangan lewat rumah saya. Siapa yang mau lewat? Emangnya kenapa kalau saya lewat rumah kamu? Rumah saya udah digusur. Rumah saya udah digusur. Papa. Kenapa? Ya udah mama, kita harusnya perhatiin anak kita, anak kita seneng tuh. Seneng main itu lagi. Ma. Anaknya nih, mainan beginian di rumah saya. Pak RT kenapa sih masa... Apalagi si Pak anaknya RT. Anaknya ini. Hey. Pak RT. Hey. Masa anak saya digiwing kayak kucing? Papa kan udah sering bilang, Zainuddin. Siapa namanya? Zainuddin. Panggilannya si Alpa. Itu kagak merem-merem macan. Kenapa kaki kamu? Tolong iketin. Hah? Iketin tali sepatu. Cepetan. Itu udah diiket. Cepetan. Iya, diiket sama papa. Iya. Nah. Tuh lihat tadi deh. Ini emang terlalu gesit nih, salah ibunya. Kan bayi lain lahir di bedong, ini di lakban. Ya ini udah kecanduan banget itu, sampai matanya melotot terus. Dia emang udah kebiasaan Pak RT, mohon maaf ya. Dia aja waktu lahir bukan oa-oa, begitu lahir udah iyaaah! Ini juga warga pada protes ini, katanya di sini suka rame-rame nih. Kenapa, keluarga sini. Tahu lu suka ribut-ribut. Biasa masalah ke rumah tangga. Apa sih? Kenapa? Pegangin handphonenya, pegangin! Iya, dipegang. Ya! Pak, ini kayaknya sibuk banget, padahal main ular tangga doang lo, Pak. Lagian kamu, gara-gara kebanyakan main handphone tuh, mata kamu jadi begini. Pak RT, ini mah karena pengaruh dari tetangga. Kenapa? Ya tetangga sini, tetangga saya ngajak main. Pengaruhnya siapa? Tetangga sini jarang. Ceritanya melotot. Tetangga Pak RT si Ajis. Panggil. Ajis! Tahu juga. Ajis! Suka bikin ribut. Ular. Orang lagi enak-enak tidur. Iya. Ada orang namu pakai bawa kasur. Enggak. Nih kamu jangan macam-macam ya. Kamu kan yang ngajarin anak saya main game. Main game itu. Bora-bora. Lihat, main game mulu. Gara-gara main game mulu nih, matanya sampai keluar. Siapa yang ngajarin? Ayo. Ada. Siapa? Kamu kan? Siapa? Saya. Panggil temennya. Siapa temen kamu? Panggil sini, saya mau marahin. Dia dimarahin sama istri saya. Galak orangnya. Siapa yang bisa lebih galak dari gue? Tuh. Anak kecil. Hai! Ah.
kita menghadirkan surprise Kid Aus karena hari ini Rina Nose ulang tahun. Kenapa kita tim OVJ menghadirkan Kid Aus? Karena beberapa kali kita tanya-tanya ke Rina, katanya sosok yang paling dikangenin sama Rina itu adalah Kid Aus. Neng. Iya. Pengen banget ya ketemu sama Kid Aus. Ya udah lama ya Ki. Oh, udah lama. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu tahun berapa ya? Udah lama ya Ki ya. Lama ya. Iya. Iya. Aki dari dulu giginya belum tumbuh. Iya. Nah, sosok Kid Aus ini sangat sangat bersejarah buat Rina ya. Banget banget karena dari awal aku di Jakarta. Dulu tuh sama Kang Diki Chandra ya. Iya. Jadi kita berdua udah mulai berkarir, nyanyi iya. Berdua ya Ki ya. Walaupun pales aja. Rin, waktu lomba-lomba juga udah sama Kid Aus kan ya? Udah sama Kid Aus, jadi waktu itu Kang Diki Chandra tuh nanya, Ki nyanyi sama Rina bisa gak gitu. Oh bisa, bisa. Padahal gak bisa nyanyi. Oh. Tapi bilang aja, oh siap bisa optimis. Gitu optimis. Optimis, optimis. Iya. Sampai pinggang saya sampai genek-genek gitu. Sampai biru-biru. Dicubitin. Karena pales. Iya, sama Rina. Gitu. Aki sebenarnya gak pales, cuman nyeplos aja nada. Oke. Rin, apa sih yang gak bisa dilupain sama Kid Aus sejarah perjalanan? Yang paling gak bisa dilupain tuh ya, kalau lagi latihan nyanyi sama Kid Aus, dia tuh sok-sok mainin tempo. Jadi kalau mainin tempo misalnya, ding, tak, tak, ding, tak, ding, tak, tak. Tapi ininya tuh gak masuk. Oh iya. Out. Misalnya, ding, tak, tak. Coba, coba, coba. Ding, tak, tak. Gak masuk gitu. Rina, dites, dites, dites. Oh, sama teman saya. Nyanyi burung kakak tua suruh tepuk tangan enggak bisa. Burung kakak. Kayak gitu. Teman saya juga ada tuh. Bang, bang, lu merhatiin enggak sih, Bang? Kacamatanya sebelah kotak, sebelah bulat. Oh iya. Oh iya. Dengan sekarang kita mau dengar gimana sosoknya Rina di matanya Kid Aus. Kalau ngelihat Kid Aus gitu jadi inget Tweety ya. Hei mau kemana Jis? Mau kemana? Itu belum nih. Saya mau cari orang yang bisa niup ini. Yaudah tiup dulu. Yaudah tiup dulu deh. Belum ditiup. Enggak lumayan enak gue panas muka gue. Semoga sehat terus, amin. Bahagia terus, amin. Segera diberikan momongan, amin. Rezekinya makin banyak, makin berkah. Amin. 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 Iya benar. Saya ulang tahun yang ke-17, benar. Benar. Oh spesial dong. Iya, keren. OVJ keren. Oke, kita mau dengar nih ya, sosok Rina di matanya Kid Aus, gimana Ki? Kenal lama banget. Kalau Rina itu orangnya teh, apa gitu, lugas. Lugas, oke. Okay. Gitu. Kalau dulu mah kayak cowok lah gitu, tomboy. 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 Dia gak tau apa dong. Tomboy. Bukan tomboy. Tomboy. Dia bilangnya tomboy. Selalu pakai celana jean gitu. Pakai celana jean.
Tapi cengengnya mah ada sih. Ingat waktu kelilingnya dulu ke Sumatera ya. Sumatera, main iya. Teater itu. Oke. Okay. Main teater bareng sama bareng, Aki. Ini iya. Dari zaman kita tahun 2002 Eki ya bareng-bareng. 2002 2001 ya. 2002 2001 ya. Oh iya. Bukan cilok, Bang. Kue-kue. Ya, kan 2001. Nah, kenapa Ki waktu itu main teater? Oh, di sana pas nginap nih. Dikasih penginapan sana. Iya. Ya. Panitia. Ternyata di itu dia di penginapan sajak, itu ya? Banyak ulat. Bener, bener. Sekamar-kamar ulat mulu. Wih, ulat bulu itu. Ulat bulu. Ulat bulu. Lu tinggal di dalam jambu. Gak tahu itu. Itu waktu di Riau itu. Di Riau. Ingat. Jadi ini aku tuh sama Kidausu udah wah, udah sampai enakan juga. Nginep di panggung. Nah, sampai nginep di panggung teater. Sampai nginep di panggung. Iya. Gitu. Para pemain itu pedih-pedihnya itu. Oke, oke. Apa? Ya. Apa doa dan harapan Po buat Tete? Harapan Po buat Tete, semoga Tete tetap jadi Tete yang sekarang, yang humble, amin. Baik. Pokoknya Tete mah baik banget, sumpah ada baik, baik. Pokoknya Tete tetap sehat. Humble-nya humble apa? Humble pedes, humble... Rasi. Humble maksudnya baik, welcome gitu sama yang lain gitu. Terus sehat selalu, pokoknya mudah-mudahan tahun ini dapat momongan. Amin, amin. Oke, dari Mas Parto, apa Mas? Doanya ya, Mas? Ya, sama lah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar di usia ini yang bertambah selalu berkah. Amin. Amin, amin. Ya. Karena durasi juga udah over, Bang Ajis gak usah ditanya. Lama lu. Pokoknya buat yang kangen. Buat yang kangen sama. Enggak usah bu, ini harapan dah. Oh ya udah. Gua mau kasih sesuatu buat. Oh boleh boleh. Wah, kasih buat apa? Kidaus. Kok Kidaus? Hadiah spesial. Buat Kidaus? Iya. Apa hadiahnya? Karena kalau gua kasih ini, insya Allah bisa buat sampai Lebaran. Apa? Oh, apa sih? Apa sih? Kacang. Udah lama banget. Udah lama banget Rina gak ngelawak bareng sama Kidaus. Nanti Kidaus akan main sketsa bareng sama Rina. Kita lihat ya. Tetap bareng kita di Opera Panjang Live.